Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alan dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wa ta'abi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan seri kajian dari Ulumul Quran, yaitu tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat maupun surat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Mengetahui latar belakang histori sejarah turunnya Al-Qur'an ini salah satu instrumen yang penting dalam rangka untuk memahami maksud dan tujuan daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Maka para ulama memiliki perhatian tentang masalah ini. Dalam pembahasan kita ini kita akan melalui beberapa poin. Yang pertama nanti adalah tentang perhatian ulama tentang asbabun nuzul. Yang kedua adalah metode, cara untuk mengetahui sababun nuzul. Yang ketiga adalah definisi, pengertian dari baba sababun nuzul atau asbabun nuzul. Yang keempat adalah urgensi atau pentingnya kita mengetahui asbabun nuzul. Dan yang kelima adalah beberapa permasalahan seputar asbabun nuzul. Kita akan membahas sesuai dengan ketersediaan waktu nanti insyaallah. Nah, poin yang pertama, bagaimana perhatian para ulama kita terhadap ilmu yang membahas tentang asbabun nuzul ini. Para peneliti ilmu-ilmu Al-Qur'an menaruh perhatian besar terhadap pengetahuan tentang asbabun nuzul. Jadi asbab itu artinya sebab-sebab. Kalau sebab adalah sebab, sababun itu adalah mufrad, asbab itu adalah jamak. Untuk menafsirkan Al-Qur'an, ilmu ini diperlukan sekali. Sehingga ada pihak yang mengkhususkan diri mengenai pembahasan dalam bidang itu. Yang terkenal diantaranya ialah Ali bin Madini, yaitu salah seorang dari gurunya Imam Bukhari. Kemudian Abdul Hasan Ali Al-Wahidi, beliau punya kitab yang berjudul Asbabun Nuzul. Kemudian Burhanuddin Al-Ja'bari yang meringkaskan kitab Al-Wahidi dengan menghilangkan isnad-isnadnya. Isnad itu adalah susunan para perawinya supaya tidak terlalu panjang tanpa menambahkan sesuatu. Jadi semacam ringkasannya supaya lebih simpel. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang satu kitab mengenai asbabun nuzul. Juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengatakan tentang dirinya, dalam hal ini aku telah mengarang satu kitab lengkap, singkat,
dan sangat baik, serta dalam bidang ilmu ini belum ada satu kitab pun menyamainya. Kitab itu aku namakan Lubabul Manqul fi Asbabin Nuzul. Ini bukan bermakna kesombongan dari beliau, bukan ya, tapi ini menjadi deklarasi atau informasi yang menjadikan atau dijadikan sebagai referensi lah ya, bagi siapapun yang punya perhatian terhadap ilmu ini. Nah, berikutnya tentang pedoman mengetahui asbabun nuzul ini. Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul ialah riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat. Itu disebabkan pemberitahuan seorang sahabat mengenai hal seperti ini bila jelas, maka hal itu bukan sekedar ra'yi, pendapat atau ra'yi saja, tetapi yang mempunyai hukum marfu, sanadnya itu sampai disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi ilmu ya yang melatar belakangi atau menjadi sandaran pedoman dari sababun nuzul ini informasi yang valid, bukan perkataan pendapat dari ulama saja, tetapi ada silsilah periwayatannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Wahidi mengatakan tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzul kitab kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengar secara langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Inilah jalan yang ditempuh oleh ulama salaf. Mereka amat berhati-hati untuk mengatakan sesuatu mengenai asbabun nuzul tanpa pengetahuan yang jelas. Jadi tidak boleh hanya sekedar perkiraan ataupun sekedar untuk menyangka saja, nggak bisa ya. Harus ada validasi dan keyakinan yang pasti. Periwayatan yang bersambung tadi tidak boleh sekedar pendapat si fulan, si fulan, si fulan sebagainya. Maka inilah kehati-hatian daripada para ulama dulu ya, karena yang terkait dengan latar belakang turunnya Al-Quran ini itu kaitannya dengan berdampak pada pemahaman kepada ayat tersebut. Tidak boleh menyangka-nyangka saja ya. Ya misalnya ada salah satu di antara ayat Al-Quran, wala tulqu bi aydikum ila tahrukah. Janganlah lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Ini kalau sekilas kita baca ayat tersebut kan memiliki makna yang luas ya dan macam-macam ya. Tetapi dari sisi latar belakang turunnya, sebenarnya yang dimaksud dengan tahluka itu memiliki makna tertentu, di mana pada saat itu ya, ada semacam laporan ataupun curhat dan pengaduan ya dari para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, kita sudah banyak melakukan peperangan, sudah banyak penaklukan yang kita dapatkan, negara-negara yang di sekitar Jazirah Arab sudah cukup banyak yang ditaklukkan, apakah boleh kami diizinkan untuk mengurus lahan-lahan pertanian kami, perdagangan kami yang kami tinggalkan, dan meninggalkan jihad, meninggalkan berjuang fisabilillah. Itu asal muasal latar belakang ya, turunnya ayat tersebut
Jadi Allah Ta'ala merespon pertanyaan para sahabat ini dengan turunnya ayat itu, wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah, janganlah lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Jadi yang dimaksud kebinasaan bukan bunuh diri, bukan mencelakakan diri, atau bukan yang lain-lainnya. Tetapi yang dimaksud kebinasaan itu adalah sibuk dengan urusan dunia serta meninggalkan kewajiban jihad. Itu maksudnya, awalnya, latar belakang turunnya ya. Walaupun nanti dalam perjalanannya, dalam pembahasan diskusinya ada dinamika-dinamika ya tentang kaidah. Nas teks yang sifatnya itu ataupun yang bermakna kalimatnya itu umum, apakah kita maknai secara umum ataukah secara khusus sesuai dengan latar belakang turun ayat tersebut. Ini ada diskusi di antara ulama ya. Bagi yang memaknai khusus berarti tidak bisa diperluas. Bagi yang memaknai umum berarti ayat ini juga bisa dijadikan dalil. Biasanya sebagian ulama menjadikan dalil ya, untuk, mohon maaf ya, misalnya ya, di antara sebagian ulama melarang manusia muslim untuk mengkonsumsi makan atau minuman yang berbahaya, di antaranya merokok misalnya ya. Ini di antara ulama begitu, janganlah lemparkan diri kalian pada kehancuran, pada kebinasaan, karena dengan mengkonsumsi rokok itu akan membahayakan kesehatan. Nah, ini diskusi yang ada di antara ulama. Nanti ada contoh-contoh yang ya bisa kita jadikan sebagai renungan ya. Oleh karena itu, yang dapat dijadikan pegangan dalam asbabun nuzul adalah riwayat ucapan-ucapan sahabat yang bentuknya seperti musnad yang secara pasti menunjukkan asbabun nuzul. Jadi musnad itu adalah periwayatan dari para perawi di antara para sahabat ataupun tabi'in ataupun generasi sesudahnya ya. Biasanya kalau musnad ini disandarkan ataupun dinisbatkan kepada metodologi penyusunan hadis, maka musnad ini disusun berdasarkan nama para perawi, baru kemudian berisi tentang hadis-hadis. Berbeda dengan sunan atau sahih ya, sahih Bukhari atau Sunan At-Tirmidzi, itu disusun berdasarkan bab per bab. Tapi kalau musnad itu berdasarkan tokoh-tokohnya. Nah, jadi intinya di sini adalah periwayatan ya, tidak lepas tapi ada sandaran ya. Sanad itu secara bahasa adalah sandaran, itu aja supaya gampang ya. Jadi ada sandaran yang pasti. Al-Imam As-Suyuti berpendapat bahwa bila ucapan seorang tabi'in secara jelas menunjukkan asbabun nuzul, maka ucapan itu dapat diterima dan mempunyai kedudukan mursal. Mursal artinya yang disampaikan ataupun yang dilepaskan bila penyandaran kepada tabi'in itu benar, dan ia termasuk salah seorang imam tafsir yang mengambil ilmunya dari para sahabat seperti Mujahid, Ikrimah dan Sa'id bin Jubair, serta didukung oleh hadis mursal yang lainnya. Jadi masih bisa dipercaya, generasi tabi'in adalah generasi kedua setelah sahabat ya. Jadi waktunya masih pendek dengan masa risalah. Berikutnya yang juga penting untuk kita ketahui adalah tentang pengertian atau definisi dari asbabun nuzul. Ada perbedaan redaksional terkait pengertian asbabun nuzul di kalangan ulama. Namun dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari kejadian tersebut. Asbabun nuzul juga dapat dikatakan sebagai bahan sejarah
yang digunakan untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat-ayat Al-Quran. Safril dalam jurnal Syahadah menjelaskan, ilmu ini memberikan pemahaman terhadap hubungan antara nas teks ayat Al-Quran dengan realitas. Dan ini penting ya, untuk membuat sebuah kesimpulan itu nggak bisa lepas ya, dari sejarah. Sejarah inilah yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat tertentu. Maka pernah kita bahas tentang nuzulul Quran, masih ingat ini? Yang ngantuk-ngantuk boleh dibangunkan ya, samping-sampingnya dibangunkan. Masih ingat tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Qur'anul Karim. Nah, ini beda dengan asbabun nuzul ya. Jadi tentang turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dengan latar belakangnya atau sebabnya ini berbeda. Kalau turunnya Al-Qur'an, sudah pernah kita bahas tema ini. Ada berapa cara Al-Qur'an itu diturunkan? Berapa model? Ayo, masih ingat? Mungkin catatannya bisa dibuka. Ada yang masih ingat? Ada berapa model cara penurunan Al-Qur'anul Karim yang biasa kita peringati pada bulan Ramadan ya, pengajian tentang nuzulul Qur'an. Nah, itu dalam rangka untuk mereview kembali pemahaman kita, keakraban kita dengan Al-Qur'an ya, dengan tema-tema seperti itu. Ada berapa model turunnya Al-Qur'anul Karim? Ada dua ya, dua cara, dua model. Yang pertama, turunnya Al-Qur'an secara sekaligus, satu tahap. Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, langit yang paling bawah. Itu ada namanya Baitul Izzah. Al-Quran turun secara sekaligus, itulah yang diabadikan di surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu turun Al-Quran secara sekaligus. Tahap yang kedua, model yang kedua adalah turun secara berangsur-angsur, bertahap, sedikit demi sedikit. Sejak awal masa risalah sampai akhir menjelang Rasulullah wafat selama 23 tahun turun dari Baitul Izzah, dari langit dunia, langit yang paling bawah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh malaikat Jibril itu. Nah, jadi yang turun tahap kedua itulah yang diperingati pada 17 Ramadan itu ya. Kalau Lailatul Qadar tidak bisa kita pastikan waktunya, sehingga susah untuk diperingatinya kapan. 10 hari, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, setiap malam ganjil, yang paling berpotensi adalah malam 27. Nah, ini enggak ada peringatan nuzul Qur'annya ya. Yang ada peringatan 17 Ramadannya, maksudnya itu adalah turunnya ayat-ayat pertama, 5 ayat pertama di surat Al-Alaq itu. Yang terjadi pada saat beliau bertahannus menyendiri di Gua Hira, nah, turunlah 5 ayat pertama yang ada pada saat itu ya, ma iqra. Nah, kemudian beliau mengatakan ma ana biqari, bacalah wahai Muhammad, kata Jibril. Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Nah, sudah kita singgung kemarin ya. Nah, jadi kaitannya tentang proses tahap turunnya Al-Qur'an yang kedua inilah yang terkait dengan ini, asbabun nuzul ini. Ada peristiwa-peristiwa yang beliau alami, baik itu terkait dengan kondisi para sahabatnya, kondisi orang-orang Quraisy, kondisi masyarakat sekitar, pertanyaan dari seseorang dari pihak tertentu untuk menguatkan hati beliau, dan macam-macam itulah yang menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi itu hikmahnya, kenapa Al-Quran diturunkan bertahap di samping menguatkan beliau ya, karena kalau Al-Quran turun sekaligus nggak kuat. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal,
La ra'aitahu khasyi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kalau tuh Al-Qur'an turun kepada gunung saja hancur. Tunduk enggak kuat. Gunung sekuat itu kalau Al-Qur'an diturunkan ke situ hancur. Apalagi manusia gitu loh ya. Enggak kuat. Kalau turun sekaligus enggak kuat. Setiap kali ayat-ayat turun itu Rasulullah gerges ya, enggak kuat. Saking beratnya Al-Qur'an. Nah kalau turun 30 juz langsung, waduh gak kuat. Maka bertahap-bertahap untuk supaya beliau kuat dan untuk menguatkan psikologis beliau dari segala macam tekanan, intimidasi, pertanyaan, tantangan, semuanya itu ada latar belakangnya ya, untuk supaya menjadi hikmah pelajaran bagi kita semuanya dan kita pun juga mudah memahaminya. Nah itulah. Jadi latar belakang turunnya ayat-ayat ini dalam rangka untuk itu semua. Ketika misalnya nanti ada contoh-contohnya ya, di antara contoh yang lain adalah ketika beliau lama ya tidak mendapatkan wahyu, maka ada seseorang yang berkomentar ya dengan sinis, dengan membuli dari orang-orang kafir itu. Itu lihat Muhammad telah ditinggalkan setannya ya. Seperti itu ya. Kalimat Masya Allah ya. Kalimat pedesnya ya. Itu Muhammad sedih karena ditinggal oleh setannya, katanya gitu. Maka turunlah surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu dan menyengsarakanmu, enggak mungkin. Nah, itu sebagai hiburan ya. Jadi orang-orang kafir menuduh Allah itu seperti setan, na'udzubillah ya. Ya Allah, itulah tuduhan-tuduhan yang kecil ya, yang dari orang-orang kafir ini. Nah, jadi ada latar belakang turunnya ayat-ayat yang membuat beliau menjadi kuat, nah, kuat psikisnya. Misalnya sudah kita sebutkan ada tuduhan-tuduhan dari orang-orang Quraisy, Batara Muhammad, Muhammad itu terputus karena keturunannya, anak-anaknya yang laki-laki itu meninggal semua pada saat masih kecil, pada saat belum balig, sehingga nasabnya terputus. Itu dipopulerkan, diviralkan di kalangan orang-orang Quraisy. Batara Muhammad, Batara Muhammad, Muhammad terputus, terputus. Nah, maka Allah menurunkan untuk menghibur hati beliau, inna na syi'aka wal abtar. Nah, sesungguhnya yang mengejekmu, yang menghinamu itulah yang terputus, yang tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Jadi itu dalam rangka untuk menguatkan ya. Itu di surat Al-Kautsar ya. Nah itu dalam rangka untuk itu. Jadi ada latar belakang-latar belakang yang menguatkan posisi dakwah beliau. Nah berikutnya, setelah diteliti sebab turunnya suatu ayat itu berkisar pada dua hal. Pertama ya, bila terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat Al-Quran mengenai peristiwa itu. Misalnya ya, contoh yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ketika turun ayat wa andhir asyratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Hijr ayat 94. Jadi fase dakwah Nabi Muhammad ya, itu dakwah Syria, dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah, itu 3 tahun. Kemudian ada perintah untuk menyampaikan dakwah secara jahriyah, dakwah jahriyah. Jadi 13 tahun di Mekah, 3 tahun itu sembunyi, kemudian 10 tahun itu dengan terang-terangan. Sesudah itu hijrah ke Madinah, berdakwah 10 tahun, totalnya 23 tadi. Nah, sesudah ada perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, maka beliau Nabi naik ke Bukit Shofa yang sekarang diabadikan ya, ada Shofa Marwa. Dulu masih bukit, masih asli lah gitu ya, masih betul-betul bukit. Tapi kalau sekarang sudah masuk di area komplek Masjidil Haram. Ketika kita sudah selesai tawaf, sudah sholat 2 rakaat tawaf, kemudian kita mundur di lampu hijau itu, terus kita mundur, nanti kita ambil start di Shofa ini. Jadi nggak ada pemandangan yang panas sama sekali. Jadi itu masih masuk di kalangan Masjidil Haram ini,
Jadi saat dulu masih berupa bukit, beliau naik di situ dan mengatakan, wahai kaumku, mereka berkumpul semuanya ya, dan beliau mengatakan ini yang sudah ada kaitannya dengan yang cerita kemarin ya, beliau seorang yang dipercaya, maka tidak pernah mengatakan kalimat yang bohong. Ketika beliau menyampaikan pertanyaan, bagaimana pendapat kalian apabila aku beritahukan kepada kalian bahwa di balik gunung itu ada sepasukan berkuda yang hendak menyerang kalian, percayakah kalian dengan apa yang aku katakan? Maka mereka menjawab, kami belum pernah melihat engkau berdusta ya Muhammad. Kamu mengatakan kalimat yang benar, maka kami akan mempercaya dengan berita itu. Ini prolog dari Nabi ya, pancingan. Dalam ilmu diplomasi, ilmu lobi ini sudah masuk ya, sudah masuk kepada alam bawah sadar mereka. Nabi itu nggak pernah bohong. Jadi pada saat beliau memancing dengan pertanyaan umum, mereka mengatakan, betul wahai Muhammad, kami akan percaya kepadamu, nggak mungkin kamu berbohong. Beliau punya label ataupun gelar Al-Amin, bisa dipercaya. Maka Nabi melanjutkan, aku memperingatkanmu tentang siksa yang pedih. Katakanlah, la ilaha illallah. Nah, jadi inilah orang-orang Quraisy. Mereka percaya dengan Nabi Muhammad dan mereka percaya beliau tidak pernah berbohong. Tapi ketika yang disampaikan, yang didakwahkan, yang diberitakan itu adalah kalimat tauhid, maka ada penolakan, terutama dari pamannya sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab ini namanya aslinya siapa ya? Ada yang tahu nggak? Abu Lahab ini kan gelar ya. Nah, nama yang ada abu-abunya itu berarti dia nggak nama asli ya, tapi nama kunyah istilahnya. Nama itu di Arab ada tiga macamnya. Ada ism, ism itu nama asli yang diberikan orang tuanya kepada si anak. Ada kunyah yang diawali abu atau ummu atau ibnu. Ada lakob, lakob itu gelar karena prestasinya atau karena ya popularitasnya ya. Ya, contohnya Umar ya, Umar itu nama asli. Nama kunyahnya ya Abu Abdillah karena anak beliau adalah Abdullah. Kemudian gelarnya Al-Faruq misalnya, itu contoh ya. Nah, Abu Lahab ini kunyah, nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Siapa Uzza itu? Uzza itu nama berhala, salah satu nama berhala di sana. Nanti dalam Sirah Nabawiyah kita akan membahas nama-nama berhala. Yang paling besar itu Hubal. Hubal itu berhala paling besar, ditaruh di dalam Ka'bah, disembah-sembah oleh orang-orang Quraisy. Nah, di antaranya Al-Uzza. Al-Uzza itu pelesetan dari Asmaul Husna Al-Aziz. Lata itu pelesetan dari nama Al-Ilah. Nah, itu biasa orang-orang Arab mempelesetkan nama-nama Allah ya. Mereka enggak tahu maksudnya ya, mereka berusaha untuk takur pada Allah tapi dengan cara yang salah. Nah, jadi Abu Lahab ini adalah nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi masih pamannya Nabi sendiri ya. Kakek beliau kan Abdul Muttalib. Nama ayah Nabi adalah Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, saudaranya ini Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Pada saat Nabi lahir ya. Ketika beliau lahir itu Abu Lahab senang sekali, gembira sekali keponakannya lahir. Sampai-sampai menyuruh kepada budak wanitanya yang bernama Suwaibah untuk datang menyusui Nabi Muhammad. Saking gembiranya, dan memerdekakannya, memerdekakan Suwaibah. Akibat itulah ada hadis riwayat Bukhari ya, Abu Lahab nanti diringankan siksanya ketika ada dalam satu mimpi gitu ya. Bagaimana kabar Abu Lahab? Dikatakan saya di neraka ya. Maksudnya disiksa ya. Tapi setiap malam Senin itu diringankan siksanya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena memiliki kegembiraan dengan maulid Nabi, dengan kelahiran Nabi Muhammad, yaitu dengan menyuruh Suwaibah menyusui Nabi Muhammad sebelum disusui oleh ibu susuan Halimah Sa'diyah.
Nah, kemudian juga dimerdekakanlah Thuwaibah. Jadi akrab sejak masa kecil, masa remaja Nabi Muhammad, sering main-main, sering akrab dengan pamannya ini. Bahkan hubungan keakraban itu terus. Di antara putri Nabi Muhammad ada Ruqayyah dan Ummu Kulsum ya, sebelum dinikahi oleh Utsman. Itu ternyata sebelumnya dinikahi dengan putra-putranya Abu Lahab pada masa jahiliyah, artinya sebelum beliau jadi rasul ya. Utbah dan Utaibah itu putra-putranya Abu Lahab menikah dengan putri Nabi dua, Ruqayyah Ummu Kulsum. Nah, ternyata ketika Nabi jadi rasul, justru yang paling memusuhi adalah Abu Lahab ini. Jadi dia mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, celaka kepada wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah karena misi ini engkau mengumpulkan kami di sini?" Nah, maka Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab ini. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah celaka kedua tangan Abu Lahab. Surat Al-Lahab atau surat Al-Masad sama saja. Jadi yang paling pertama memusuhi adalah Abu Lahab ini. Jadi kisah cerita dua orang itu ikut ayahnya ketika Nabi Muhammad diangkat rasul, maka kedua orang tuanya Abu Lahab dan istrinya ini sama saja ya, provokator kejelekan. Istrinya itu namanya Arwa, panggilannya Ummu Jamil. Biasa meletakkan duri-duri di jalan menuju Masjidil Haram yang biasa dilewati Nabi. Duri-duri dan juga tapi ranting-ranting yang berduri lah. Nah, sehingga ini menyakiti beliau. Nah, maka diabadikan di sini. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yang suka membawa kayu bakar tadi, ranting-ranting itu. Jadi langsung diabadikan di situ. Jadi walaupun keluarga dekat Nabi, tapi permusuhannya sangat keras kepada Rasulullah ya. Ummu Jamil ini yang dia ancam dalam ayat ini, dalam surat ini, fi jidihat lumi masak, nanti di neraka ya, di lehernya itu dikalungi tali dari sabut. Itu tadi sebagai ilustrasi gambaran siksanya di neraka seperti dulu perlakuan di dunia. Ketika di dunia suka menyakiti Nabi dengan kayu bakar, dengan duri-duri tadi, maka dikalungi di neraka dengan sabut dari kelapa itu. Nah, itu sebagai peringatan keras ya kepada siapapun yang menentang dakwah Nabi ya. Dan akhir hayatnya Abu Lahab ini mati dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya kalau disebut penyakit adasah ya, penyakit kulit, virus yang ada di kulitnya tidak ada obatnya. Kulitnya bernanah dan membusuk, baunya anjir ya. Sampai jijik keluarga besarnya, gak mau merawatnya, sampai mati tidak ada yang mau mengurus jenazahnya. Begitu hinanya Abu Lahab ini. Akhirnya apa? Dilemparkan ke padang pasir. Terus dilempari dengan batu, dengan tanah, macam-macam sampai tertimbun. Sakitnya seperti itu ya. Begitu mengerikan, begitu hinanya si Abu Lahab pada akhir hayatnya. Allah menghinakannya karena dia telah menghina agama Allah, menghina Rasulnya. Faman yuhinillahu famalahu min mukrim. Siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada yang memuliakannya. Nah, inilah akhir hidup dari Abu Lahab. Kenapa dinamakan Abu Lahab? Lahab ya, itu artinya menyala-nyala. Aslinya Abu Lahab ini orangnya ganteng luar biasa ya. Wajahnya putih, sehingga kalau marah sedikit saja itu memerah wajahnya. Itu loh maksudnya ya. Lahab itu menyala-nyala kan maknanya. Nah, jadi bapak menyala maksudnya gitu ya. Abu Lahab bapak menyala.
kalau marah atau apa itu kelihatan memerah. Nah, seperti itu kurang lebih ilustrasinya. Ya, awalnya bagus sih sebagai pujian-pujian ya, tapi itu tadi karena seperti itu sehingga dikorelasikan tabat yada abi lahab. Nah, jadi dia wajahnya walaupun gantengnya seperti apapun, kalau tidak beriman enggak ada fungsinya sama sekali. Justru itulah yang menjadikan dia dilemparkan ke neraka karena tidak mengimani Rasulullah. Jadi seperti itu ya kisah yang ada di kalangan. Ini latar belakang, ini kaitannya kan temanya latar belakang turunnya ayat tertentu itu apabila ada satu peristiwa tertentu. Nah, yang kedua, bila Rasulullah ditanya tentang suatu hal, maka turunlah ayat Al-Quran menerangkan tentang hukumnya. Nah, misalnya ini tentang pengaduan seorang sahabiah laki-laki satu itu sahabi ya. Kalau perempuan satu sahabiah, kalau jamak ya sahabat gitu ya. Ada seorang perempuan sahabiah yang bernama Khawlah binti Tha'labah, itu dikenakan zihar. Apa zihar ya? Zihar itu sumpah suami yang menyamakan istrinya seperti ibunya. Aslinya begini, anti kadhri ummi, kamu itu seperti punggung ibuku, itu awalnya ya kalimatnya. Apa maknanya? Ya maksudnya suaminya tidak mau lagi menggauli istrinya itu ya. Adik-adik, kalau nggak paham nggak apa-apa ya. Kata-kata menggauli kok apa maksudnya? Jadi suaminya mungkin karena jengkel atau mungkin karena sudah tidak punya daya upaya ya, sudah harus penuh dengan perjuangan ya. Jadi dia mengatakan anti kadhri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Jadi mengharapkan dirinya tidak menjimai istrinya. Ini kan enggak boleh. Enggak boleh mengharamkan yang halal, enggak boleh. Nah, saat itulah suaminya Aus bin Somit itu datang ke Rasulullah untuk mengadukan. Aisyah berkata sebagai ini ya, Aisyah mendampingi Rasulullah, Maha Suci Allah yang pendengarannya meliputi segalanya. Aku mendengar ucapan Khawlah binti Tha'labah itu, sekalipun tidak seluruhnya. Ia mengadukan suaminya kepada Rasulullah, katanya begini, Rasulullah, suamiku telah menghabiskan masa mudaku dan sudah beberapa kali aku mengandung karenanya, punya anak. Sekarang setelah aku menjadi tua dan tidak beranak lagi, ia menjatuhkan zihar kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu. Ada lagi riwayat versi lainnya ya. Jadi sebab penuzul itu enggak hanya satu versi tapi beberapa ya. Kata Khawlah, ya Rasulullah, suami saya ini sudah tua, begini begitu, tenaganya begini begitu. Nah, kemudian pada saat suatu saat dia mengatakan mendihar kepadaku begini, mengatakan kalimat zihar kepadaku. Nah, ternyata pada saat yang lainnya suamiku itu minta untuk aku layani. Itu mungkin yang lebih jelas ya. Kan jadi bingung saya ya, kata Khawlah bingung. Dia kemarin-kemarin bersumpah tidak mau menggauliku. Lah kok mau dilayan, mau minta pelayanan istrinya? Bingung, enggak mau. Khawlah enggak mau melayani suaminya sebelum konsultasi dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah berkata, tiba-tiba Jibril turun membawa awal surat Al-Mujadilah itu. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya, Aus bin Somit itu. Jadi surat ini bisa disebut surah Al-Mujadilah, perempuan yang mengadu, atau Al-Mujadalah, pengaduan, sama saja maknanya. Surat ini satu-satunya
Surat yang ada dalam Al-Quran, ini diingat-ingat ya, kalau ditulis juga boleh. Yang setiap ayatnya itu ada lafzul jalalah, ada kalimah Allah. Walaupun panjang-panjang, tetapi coba dilihat bagi yang punya mushaf Al-Quran, yang biasanya diantara beberapa percetakan itu setiap nama Allah atau sifat Asmaul Husnanya itu dengan warna merah. Nah, pasti ditemukan setiap ayatnya ada kalimah Allah. Ada kalimah Allah itu nama halusnya ya, disebut lafzul jalalah. Itu ada setiap ayatnya. Kalau surat yang lain walaupun pendek, itu enggak setiap ayat ada. Contoh Al-Ikhlas ya, walaupun pendek, Qul huwallahu ahad, masih ada Allah, Allahu as-samad. Coba ayat yang ketiga, lam yalid walam, enggak ada lagi lafdzul jalalahnya kan, walaupun pendek. Nah, ini surat Mujadilah ini unik ya. Ya, keunikan tersendiri. Maksudnya apa? Allahu a'lam ya. Tapi ini latar belakang kita bicara tentang latar belakang turunnya karena peristiwa pengaduan dari seorang wanita, apa sih hukumnya? Ada suami mendihar istrinya terus menarik kembali perkataannya. Itu hukumnya bagaimana? Nah, itu dijelaskan di sini ya. Jadi dia harus membayar kafarah, membayar tebusan. Sumpah ini kan seperti sumpah ya. Jadi harus ditebus dulu. Tidak moro-moro langsung maksa istrinya, enggak boleh ya. Apalagi sekarang ini sudah disahkan beberapa waktu yang lalu undang-undang yang kontroversial. Judulnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yang diantara implikasi pasal atau ayatnya adalah begini ilustrasinya. Ketika seorang suami datang ya, kemudian meminta istrinya supaya istrinya mau melayani si suami. Mungkin istrinya capek atau mungkin urusannya macam-macam ya, istrinya gak mau. Terus suaminya memaksa, maka istri bisa lapor Pak Polisi. Lapor ya, bahwasannya suaminya telah melakukan pemaksaan, maka suaminya kena delik pidana. Bukan perdata, delik pidana yang bisa dipenjarakan suaminya. Kebalikannya, kalau misalnya suami minta istrinya gak mau, terus daripada gegeran, saya berinteraksi dengan istri tetangganya misalnya. Na'udzubillah. Ternyata istri tetangganya mau. Mau ya. Si laki-laki mau, si wanita mau. Maka ini boleh. Tidak melanggar hukum. Itu sudah disahkan undang-undangnya oleh DPR dan oleh pemerintah di pusat sana ya. Satu-satunya fraksi yang menolak hanya fraksi PKS. Menolak undang-undang seperti ini, tapi enggak berdaya dengan suara mayoritas yang banyak ya. PKS hanya kursi 50, yang lainnya banyak dari 560 kursi di pusat sana, enggak kuat. Kekuatan suaranya kalah minoritas. Ini sudah diperjuangkan macam-macam, enggak bisa ya. Undang-undang ini diadopsi copy paste dari Eropa sana. Copy paste di sana untuk diterapkan di sini. Banyak sekali pasal-pasal yang rawan sekali ya, yang kalau nggak dicermati. Nah, ini sudah diusahakan kawan-kawan di sana, sudah lobby-lobby ke partai-partai Islam. Mereka, ini bukan agenda kami, ini bukan urusan kami. Mohon maaf kalimatnya agak vulgar kata mereka, negara nggak perlu ngurusi selangkangan, katanya begitu. Masya Allah ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalimat-kalimat dari para aktivis Islam yang di partai lainnya begitu ya. Begitu ya, itu perjuangan kita dalam legislasi, penyusunan perundang-undangan itu sampai seperti itu ya. Pertarungan ya, pertarungan ideologis, pertarungan moral, pertarungan akhlak,
dalam sebuah kebijakan ini kan bahaya sekali. Bahkan ada upaya-upaya dari kaum gender itu ya untuk merubah undang-undang perkawinan ya kan. Undang-undang perkawinan itu tahun 1 tahun 74 itu sudah lama sekali ya. Dulu ada perbedaan usia. Perempuan kalau boleh nikah itu usia 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Kemudian ada gugatan dari kaum gender ini kok ada diskriminasi. Maka digugat 16 diganti sama 19, jadi laki-laki perempuan sama usianya. Nah, ketika ini ada peluang untuk dikabulkan, ini para aktivis, para ormas Islam berusaha untuk mengusulkan draft dan usulan-usulan untuk melengkapi ya, supaya lebih lengkap dari sisi keislamannya. Ternyata dari pihak sana, dari pihak kaum plural dan kaum yang serba bebas ya, dari kaum liberal itu sudah menyiapkan draft yang lebih parah ya. Mereka akan merubah klausul definisi pernikahan atau perkawinan itu. Kalau yang sebelumnya adalah hubungan antara laki-laki perempuan begini, mereka itu merubah hubungan dua orang tanpa menyebutkan jenis kelamin coba. Artinya apa? Dampaknya apa? Membolehkan pergaulan sesama jenis, perkawinan sesama jenis itu akan dilegalkan. Nah, ini masya Allah ya, bahaya sekali. Inilah yang contoh-contoh bagaimana agenda keumatan yang dalam skala nasional ini ada pihak-pihak tertentu yang berusaha ya untuk menghancurkan kita dari sisi moralnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi perilaku ya masyarakat ya. Kalau perilaku masyarakat sudah menyimpang, akhlak sudah menyimpang, ini tumbuh kehancurannya. Umatnya Nabi Lut dihancurkan itu karena penyimpangan. Penyimpangan dalam hal seksual itu ya, karena menyamai atau menyukai sesama jenisnya. Jadi kita kembali ke sini. Catatannya, tidak setiap ayat Al-Quran diturunkan karena adanya timbul suatu peristiwa dan kejadian yang mendahulunya, atau karena suatu pertanyaan. Tetapi ada di antara ayat Al-Quran diturunkan sebagai permulaan tanpa sebab mengenai akidah, iman, kewajiban Islam dan syariat Allah dalam kehidupan pribadi dan sosial. Jadi tidak semua ayat atau surat itu ada latar belakang turunnya. Yang ada sebab nuzul itu hanya sebagian kecil. Banyak surat yang tidak ada sebab nuzulnya, misalnya surat Al-Mulk. Kemudian juga bahkan surat-surat pendek, sebagian contohnya surat Al-Fil. Ya, surat Al-Fil itu enggak ada latar belakang turunnya. Peristiwa penyerbuan pasukan bergajah itu konten tema ayat, tema surat, bukan sebab nuzulnya. Nah, itu ya maksudnya bahwa tidak semua ayat ataupun surat itu ada latar belakang ataupun ada sejarahnya, tapi semuanya ayat Al-Qur'an itu berisi tentang masalah hukum ya, bukan semata-mata kisah, walaupun banyak ayat Al-Qur'an berkisah tentang cerita-cerita masa lalu. Ini bukan kitab novel, bukan kitab cerita pendek, cerita bersambung, bukan. Al-Quran itu adalah wahyu. Walaupun di dalamnya ada cerita masalah biologi, masalah IPA, masalah geografi, masalah apa, tapi itu hanya pendekatan-pendekatan ilmiah. Intinya itu adalah wahyu Al-Quran itu, kitab pedoman ya. Misalnya para sahabat ada yang bertanya, Rasulullah apa sih hikmahnya bulan sabit itu ya, timbul tenggelam, itu apa maknanya? Maka Nabi saat itu turun ayat bukan bicara tentang pendekatan apa, astronomi ataupun perbintangan, bukan. Tapi langsung dijawab, yas'alunaka 'anil ahila, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, ada apa timbul tenggelam. Kul, katakanlah Muhammad, hiya mawaqitu linnas, itu waktu-waktu untuk manusia, waktu-waktu untuk ibadah. Kita memulai puasa dengan melihat bulan, mengakhiri puasa dengan melihat bulan, haji juga sama ya. Jadi untuk waktu-waktu ibadah.
Jadi pendekatannya langsung kepada hukum ya, hukum ibadah dan yang lain-lainnya. Demikianlah insya Allah ada kelanjutan dari pembahasan asbabun nuzul ya, mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan wacana informasi kepada kita semuanya dan menambah keakraban kita dengan Al-Qur'anul Karim, yang dengan itulah insya Allah akan menjadikan iman kita lebih kuat ya, iman kita lebih kuat dengan kitab-kitab Allah khususnya Al-Qur'an, dan menjadikan kita lebih cinta kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasul-Nya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.